Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang customer Shopee Paris Nganjuk. Hari ini Mimin mau review beberapa item Shopee nih. Yang pertama adalah tas Klakson Alif Shopee Paris. Ini dia. Ini adalah tas Russell cowok yang bisa dimanfaatkan untuk yang namanya tas laptop juga. Nah, untuk tas Klakson ini ukurannya itu adalah dari sini ke sini itu adalah 37 cm. Dan untuk yang namanya lebar ini maksimalnya ada 14 cm. Dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 44 cm. Ini dia tas Klakson. Jadi ini bahan dari tas Klakson ini adalah ada dua, yaitu nilon yang berwarna grey dan juga black. Ini grey, ini black. Nah, yang ini terbuat dari kulit PVC ya kak. Oke. Ini dia tampak depan dari tas Klakson. Ini tampak samping dan ini tampak belakang. Lanjut, kita lihat dalamannya. Jadi untuk tas Klakson itu terdiri dari flip depan, tinggal dibuka aja begini. Ini dari besi berani. Oke. Nah, di sini ada untuk tali pembukanya. Ya. Jadi kalau mau ditutup bisa langsung diginikan, kalau dibuka begini saja. Oke. Ini ada kantong utama dari tas Klakson. Jadi tidak ada resleting ya, Kak, langsung seperti ini. Ini bagian dalamnya. Panjang banget, 44 cm. Dan di bagian depannya sini ini ada kantong. Di sini ada kantong. Di sini juga ada kantong, bisa untuk charger dan juga lain-lain. Oke. Di sini masih ada kantong lagi di bagian samping. Kantongnya lumayan dalam dan di sini juga ada kantong. Oke. Tas Klakson dari Shopee Paris. Jika Anda berminat, jangan lupa ya hubungi kita di WA di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.